Lu sema. Sekarang dia orang dah tolak. Tu dia. Luas sampai ke belakang. Kalau rajin cari ada barang ni. Sebab ni antara pot terbaik lah. Tengok mereka tolak kubu-kubu lama semua keluar lah. Ni excavator tu ada hari ni mereka cuti. Mereka cuti kita MD kejap. Nampak ni. Kubu lama. Nampak. Batu nisan. Batu nisan lama. Mereka tolak ni. Keluar semua kubu-kubu lama nampak. Hari tu tak nampak pun ada kubur kat sini. Tengok. Tak ni batu nisan dia dua. Ha ni satu lagi. Ha ni lagi batu nisan lama. No, batu nisan satu. Satu. Banyaklah belah depan ni. Sini banyak kubur lama tepi jalan ni. Dulu tak nampak ni, dulu semak tak nampak kubur-kubur lama. No, ha tu depa, depa ada main dalam mana. Best lah sini. Ni kalau rajin ada barang. Tadi dapat naik coin ayam VOC. Uthmania. Uthmania coin depa buat butang pun ada. Okey. Assalamualaikum. Kapok Kampung Gajah, Kampung Gajah. Okey, assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat semua yang subscribe dan like Abang Iwan punya YouTube. Okey, hari ini Abang Iwan bersorangan, Hadi tak ada ini. Jadi Abang Iwan bersama Abang Jeb je. Okey, kita ber-MD di kawasan Kelapa Sawit. Kelapa Sawit. Okey, buat masa ni belum ada lagi barang. Cuba kita terus-terus mencarilah. Apa barang yang dapat nanti kita akan up kemudian. Okey, jadinya itulah. Kita try aja apa barang yang kita dapat nanti kita akan up. Okey, baik, mantap. Okey, ni suasana Kelapa Sawit lah. Dulu tempat ni banyak barang. Tapi kita akan cuba lagi mencari lah. Kokok ada lagi barang, kita akan cuba mencari dekat kawasan ni. Okey, bersama Cik Siti Cik Siti Wang Kembang. Memang terbaik untuk main relik lah. Kita main relik dekat sini memang terbaik. Kawasan barang ada tapi itulah bersemak sikit. Jadi kita kena hayun secara pelan-pelan lah, slow-slow, jangan terlampau kuat sangat. Okey, baik. Okey, dekat kawasan ni kita boleh tengok ada perkuburan lama Perkuburan lama dan perkuburan baru lah. Dia bercampur-campur lah. Ni perkuburan lama. Batu nisan laki bini lah. Tapi ada yang dah terjatuh lah. Ni perkuburan lama lah. Dekat dalam Kelapa Sawit ni lah. Okey, jadi kita mencari lagi. Kita tak jumpa target lagi lah. Barang tak ada lah hasilnya. Tapi kita boleh cari lagi. Kemungkinan ada yang lebih-lebihan orang menggali sebelum-sebelum ni. Kita cuba cari lagi. Okey, baik, jom. Okey, lagi cantik . Kita jumpa satu duit maksudnya duit ayam lah. Duit ayam. Kondisi teruk lah. Tak nampak apa. Mungkin duit ayam lah. Kita cari lagi. Mungkin ada duit yang cantik. Tapi duit ni hancur lah. Hancur berkeping-keping. Tak nampak apa lah. Tak nampak apa. Jom. Baik. Okay, kita ada satu jumpa target yang mantap. Target yang mantap. Ada bunyi baik lah. Ada tapi dalam Okey, kita cuba gali apa barang dia dalam ni. Jom. Kita dapat lagi duit ayam Duit ayam tapi hancur. Kondisi teruk. Ayam satu keping. Kondisi hancur teruk Ni satu keping. Dia tulis itu satu keping. Tapi hancur teruk. Tercantik Kita jumpa satu item pelik Macam paku pun ada. Ataupun tak tahu benda apa ni Okey, siapa yang tahu sila komen Ni saya tak tahu apa benda. Macam paku ada.
Tapi dia perubat daripada tembaga. Dari lubang ni dalam kali ni. Jadi ini barang dia. Okay, mantap. Tembaga, tembaga. Kita dapat lagi duit ayam. Satu keping. Tapi kena skop kan, sayang. Dia terbengkok, kena skop lah. Ini gali tadi lubang dia. Dalam dalam juga kita gali tadi. Ha, ni skop eh. Kita kena skop. Okay, mantap. Tapi hancur, sayang. Tak ada kondisi yang cantik lah. Tak ada kondisi yang cantik. Okay, kita ada jumpa satu peluru eh. Putimah. Putimah. Tapi kondisi hancur lah. Peluru terakul. Terakul eh. Peluru terakul daripada timah. Putimah. Okay. Okay, kita jumpa lagi. Jom kita gali, jom kita gali. Ada jumpa satu barang baik eh, barang baik eh. Okey, kita gunakan P pointer, S pointer max eh. Okey, ada barang baik, ada barang baik. Okey, dia menyala warna hijau eh, warna hijau eh. Dia ni tembaga lah, ataupun emas eh. Kita tengok apa benda. Okey. Kita jumpa satu duit lama. Duit lama tapi hancur. Kondisi hancur. Ni pun duit ayam juga. Kondisi memang hancur lah. Tak nampak apa. Ayam pun tak nampak. Apa pun tak nampak. Okey, baik. Okey, kita dapat setengah sen ni. Eh. Setengah sen dari India. Semalam kita dapat satu sen. Ni dapat setengah sen lah. Ini tapi kondisi teruk lah. Kondisi teruk. Tak berapa cantik lah. Kondisi teruk eh. Kondisi teruk. Tak cantik sangat. Tahu dah sebab ni duit dari India. Dia ada bengol. Kalau orang Indonesia panggil bengol. Ini sebenarnya duit Belanda Indonesia. Belanda Indonesia. Okey, kita akan berangkat pulang ke Melaka balik. Tadi dah MD tapi tak ada barang sangat lah. Jadi kita balik lah. Terima kasih dah sama menonton pada yang menyambut channel Abang Iwan. Nanti mungkin kita akan buat treat lain kali lah. Tapi kali ni memang tak ada barang sangat. Jadi kita balik awal lah. Okey, terbaik, mantap. Apa tu bang? Nangis ke? Kenapa sedih ni? Sangat sedih. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Sabar bang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.